Madrasah Nurul Falah ini terendam sampai hingga ke dalam ruangan kelas. Kita lihat langsung bagaimana aktivitas belajar dari Madrasah Nurul Falah ini. Nah, ini adalah ruangan kelas 4. Anak-anak tetap melaksanakan pembelajaran. Pak izin Pala sambil berikut Pala. Nah, ini salah satu gurunya yang melaksanakan pembelajaran. Madrasah Nurul Falah yang tetap serius melakukan pembelajaran agama Islam. Nah, kita lihat. Misi apa nih? Itu misi apa tuh? Tulis. Lembaran soal bagi para siswa. Keadaan air terlihat terlihat air yang cukup dalam, tapi anak-anaknya tetap ingin saling dan belajar, tetap serius mengikutinya. Yang mama. Pak, terima kasih lu Pala. Assalamualaikum. Nah, itulah pelajaran yang di Madrasah Nurul Falah Sungai Rangas. Ini kita lihat bagian luar dan juga terendam oleh air. Ini air hujan karena intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Banjar membuat beberapa kawasan terendam. Ini kebetulan beberapa kelas para siswanya diliburkan, jadi hanya sebagian saja masuk sekolah.
Ini kita pak. Nah, para siswa kadang berkumpul di Masjid Jami Hidayatullah. Nah, karena Masjid Jami Hidayatullah ini ruangannya tidak terendam sehingga mereka berkumpul di masjid.